Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kemudian kesempatan untuk menimba ilmu. Hari ini kita sudah memasuki siklus ya, tentang siklus akuntansi, di mana di dalamnya nanti kita perlu memperhatikan mengenai alur dari sistem informasi akuntansi dan aspek-aspek pengendaliannya. Nah, di tahapan ini nanti teman-teman tugasnya adalah fokus untuk membuat ya, jadi membuat sistem informasi akuntansi sederhana. Nah, ini nanti juga akan bermanfaat ketika nanti teman-teman berada di tempat kerja dengan software yang minim. Ya, tapi kita tetap bisa melakukan sesuatu dengan efektif dan efisien berbantuan komputer gitu ya. Karena tidak semua perusahaan itu sudah tersistem dengan baik ya. Jadi kalau ada kendala seperti itu, maka kita berusaha menyelesaikan dengan cara-cara yang paling efisien dari sumber daya yang ada. Baik. Kita awali dengan doa Asmaul Husna seperti biasa agar kita terhindar dari kesombongan dan dimudahkan dalam pemahaman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. اللهم أغفر ثواب هذه الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة كلهم وتبعهم إلى يوم الدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلى هدي جميع أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التصوف وإلى هدي سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض إلى مغاربها والعلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح والدنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ومشايخي وأهلي وأولادي وذريتي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لله ربنا وصلاة وسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت ما قصدنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا منزل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا خفيف يا مقيت يا حاسب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مقصي يا مبتئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك
Malikal mulki zal jalali wal ikram, ya mubasitu ya jami', ya ghaniyu ya mughni, ya mani'u ya dur, ya nafi'u ya nur, ya hadi ya badi'u, ya baqi ya walisu, ya Rashidu ya Sabur, Azza Jalla Zikruhu, bi asma'ikal husna, ikfir lana zunubana, wali walidina, wa duriyatina, kafir an sayiatina, wastur ala uyubina, wajibul ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yasir umurana wasohi ajasadana da'ina hayatina illal khairi qarribna anni syarri ba'idana wal kurba roja'una akhirun nilnal guna balik maqasidana waqadi hawa'ijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiri zaman abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdahi wa bi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa aswajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi iksanin illa yumiddin. Wa jami'i ikhwanihi minan nabina wal mursalin wal malaikati kullihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ma'alimna minha wa ma lam na'lam wa nas'aluka Allahumma bi asma'ikal lati samaita biha nafsaka ma'alimna minha wa ma lam na'lam wa nas'aluka Allahumma bil asma'il maktubati khalal ars wa bil asma'il maktubati khalal kursi wa nas'aluka Allahumma bil asma'il maktubati fi jabhati jami'il malaika wa nas'aluka Allahumma bil asma'il lati idha du'aita biha ajabta wa idha su'ilta biha a'ta wa nas'aluka Allahumma bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Adam wa sayyiduna Idris wa sayyiduna Nuh wa jami'u anbiya'ik antu salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alaihim ajma'in. Waqfir lana zunubana wa li walidina wa ajdadina wa jadadina wa masyayikhina wa ahlina wa auladina wa zuriyatina wa talamidina wa jama'atina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nawwir qulubana wa qulubahum bi nuril ilmi wal hidayati wal hikmah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan salihan wa ilman nafi'an wa umran tawilan mubarakan wa husnal khatimah waj'alna wa iyyahum min ahli dzikri wa ahli al-fikri wa ahli al-qur'ani wa ahli al-jannah wa min as-sabiqin bil khairat wa qadhi hajatina ya Allah. Waqafatna wa iyyahum min syarril jinni wal insi wa syayatini wa min syarri kulli syai'in min syarri kulli dabbah wa minal amradi wal bala'i wa tu'un wa minal fitani wa minad daini wa min afati dunya wal akhirah. Allahumma ansurna wa iyyahum 'alal qawmil kafirin
Allahumma ansurna wa iyyahum 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansurna wa iyyahum 'alal qawmil kafirin. Wa najjina wa iyyahum minal qawmiz zalimin. Wa ansur man nasara dina wa qatul man khadalal muslimina wa 'alika 'adad-din wa 'ali kalimatika illa yumidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma la tad' lana fi majlisina hadan dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa satarta wala usran ila yasarta wala jahilan ila alamta wala dhalan ila hadaita wala hajatan hiya lakaridan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rahmanu ya rahim ya mujibatawati ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barakam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk chapter 11 ada pertanyaan sebelum kita masuk ke chapter 12 ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah nonton yang ACL-nya? Audit Common Language. Ada yang sudah menonton? Ya, nanti untuk ACL, insya Allah akan diadakan ini ya, workshop khusus untuk ACL. Ya, nanti HMPS ya yang akan menyelenggarakan ya, arahan atas arahan dari tim dosen. Nanti saya harapkan Anda bisa mengikuti, ya, sebelumnya sudah diinstal dulu software ACL-nya ya. Jadi kompetensi ACL ini sangat bermanfaat bagi Anda yang akan berkiprah di bidang auditing, karena saat ini ya apa sudah berbasis teknologi ya. Jadi proses audit pun akan bergeser gitu ya mekanisme. Baik, untuk SIA kita akan lanjutkan ke detail mengenai siklus ya, siklus akuntansi dan bagaimana gambaran setiap siklus akuntansi terkait dengan sistem informasinya. Yang pertama kita akan bahas tentang revenue cycle, yaitu siklus penerimaan ya. Untuk siklus penerimaan ini terkait dengan penerimaan kas dan juga penjualan. Ini learning objektifnya ya, ada tiga learning objektif ya. Yang pertama adalah describe the basic business activities and relate information processing operation performed in the revenue cycle ya. Jadi bagaimana aktivitas bisnis yang sifatnya mendasar gitu ya. Jadi setiap perusahaan itu sebetulnya punya karakteristik yang berbeda sehingga sistem informasi akuntansinya juga berbeda. Nah, di sini kita pelajari yang paling dasar supaya nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kegiatan bisnis dari masing-masing perusahaan atau masing-masing organisasi gitu ya. Kemudian discuss the key decision that need to be made in the revenue cycle and identify the information needed to make those decision ya. Jadi ini kaitannya terkait dengan pengambilan keputusan ya. Bagaimana kita mengidentifikasi informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam revenue cycle ya. Nah, ini membutuhkan daya imajinasi yang tinggi gitu ya. Jadi kita harus bisa membayangkan kalau kegiatan transaksi jual beli itu seperti apa gitu ya endingnya. Kemudian nanti pengaruhnya di dalam laporan keuangan seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa membayangkan, memprediksikan aspek-aspek yang
memungkinkan terjadinya penyimpangan gitu ya, atau fraud. Ya, seperti itu. Nah, kemudian learning objective selanjutnya adalah identify major threat in the revenue cycle and evaluate the adequacy of various control procedure for dealing with those threat. Ya, kita juga harus tadi ya bisa memprediksi ancaman-ancaman di dalam revenue cycle, kemudian juga bisa merancang gitu ya, merancang mengevaluasi prosedur pengendalian yang diperlukan untuk mengatasi ancaman. Ini gambaran dari revenue cycle ya. Ini adalah DFD ya, data flow diagramnya seperti ini ya. Masih ingat dengan simbol-simbol ini? Lingkaran melambangkan apa, kemudian kotak persegi ini apa, bujur sangkar ini melambangkan apa, garis melambangkan apa, masih ingat? Lupa, Bu. Nah, itu nggak boleh lupa ya. Jadi karena di dalam SIA itu kita komunikasinya menggunakan gambar ya. Nah, ini adalah gambar DFD atau data flow diagram dari revenue cycle ya. Lingkaran ini menunjukkan sistemnya ya atau siklusnya. Kemudian tanda panah ini adalah aliran dokumen dan data ya. Kemudian yang kotak-kotak ini adalah terminal ya atau pusat-pusat data gitu ya. Atau disebut dengan entity ya. Ada berapa entity di sini? Enam, Bu. Enam entitas? Tujuh, Bu. Tujuh entitas ya. Ada tujuh entitas ya. Nah, setiap entitas itu memproduksi informasi dan mendapatkan informasi dari entitas lain ya. Coba Anda cermati panahnya di sini, ada yang panah masuk, ada yang panah keluar gitu ya. Contohnya misalnya entitas bank ya. Dia mendapatkan informasi atau mendapatkan bentuk transaksi yaitu deposit, kemudian outputnya adalah statement ya. Di dalam revenue cycle. Nah, ini adalah siklusnya. Yang khas dari yang namanya siklus itu pasti ada yang masuk dan ada yang keluar ya. Jadi kalau hanya masuk saja tidak keluar itu bukan siklus ya. Jadi kita harus cermati aliran data yang masuk apa, yang keluar apa di setiap entitasnya. Nah, revenue cycle itu ada tujuh ya, tadi entitasnya ada tujuh yaitu carrier ya. Carrier ini adalah yang mengirimkan barang gitu ya. Kemudian ada customer, kemudian ada bank. Nah, revenue cycle ini juga terhubung dengan siklus yang lain ya, yaitu empat siklus yang lainnya, general ledger and reporting system, kemudian human resource management atau payroll cycle, production cycle, dan expenditure cycle. Ya. Bagaimana cara membuat DFD yang baik untuk setiap siklus? Kita harus bisa membayangkan dan berimajinasi gitu ya, memprediksi setiap stakeholder itu membutuhkan informasi apa dan dia outputnya berupa informasi apa gitu ya. Ini carrier itu dia menjalankan perintah berdasarkan bill of lading ya. Bill of lading, dan carrier ini kan mengirimkan barang ya. Nah, di barangnya itu melekat dokumen namanya packing slip. Nah, ini Anda harus juga memahami, mempelajari istilah-istilah dokumennya ya. Packing slip. Kemudian carrier ini berdasarkan bill of lading dan packing slip ini nanti akan dikirimkan ke customer. Seperti itu ya. Ini kalau dari revenue cycle ya. Nah, ini adalah gambarannya.
Kemudian customer setelah menerima barangnya dia akan melakukan payment. Ya, payment nanti dicatat di dalam revenue cycle seperti itu sih. Apa yang perlu disiapkan di dalam siklus ini? Anda harus menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah tiga hal ya. Yang pertama adalah gambarannya, gambaran siklusnya. Kemudian yang kedua adalah bentuk dokumennya. Kemudian bentuk catatannya. Ya, ya. Coba Anda ini ilustrasikan ya, kalau di transaksi penjualan itu urutannya seperti apa? Coba salah satu bisa berpartisipasi di sini. Terjadinya penjualan itu diawali dari apa? Pemesanan order, Bu. Ya, dari order ya. Pesan customer, pesan, kemudian? Setelah pesan? Perusahaan mengeluarkan invoices, Bu. Mengeluarkan invoice, perusahaan. Gimana? Setelah order, perusahaan mengeluarkan invoice atau artinya. Sebentar, Bu. Faktur. Setelah perusahaan memberikan daftar harganya itu dalam invoice tersebut, kemudian customer melakukan pembayaran dan baru perusahaan mengirimkan barang yang dibeli dari pelanggan tersebut. Invoice itu apa? Invoice itu secara substansi apa sih? Tagihan atau apa? Bagaimana, Bu? Invoice itu pengertiannya apa, invoice? Faktur, Bu. Sama nggak faktur sama invoice? Invoice itu kan tagihan ya. Invoice itu tagihan. Kalau faktur itu adalah dokumen yang menyertai barang jual kan gitu ya. Nah, untuk penjualan secara kredit, itu tidak langsung diberikan nota karena tidak ada transaksi pembayaran, biasanya faktur dulu kan gitu ya, baru kemudian nanti diberikan invoice-nya seperti itu. Ada juga tipe yang dia harus membayar di awal gitu ya, baru barangnya dikirimkan ya. Jadi untuk revenue cycle itu barang yang dikirimkan ke customer itu adalah barang yang dipesannya, jadi order dulu, kemudian ada dua pilihan. Jika sistemnya adalah barang di transaksi penjualan kredit ya, jadi barang dikirim kemudian dikeluarkan invoice, atau penjualan secara tunai ya, jadi sudah ada transaksi penjualan baru barang dikirimkan seperti itu. Ya, untuk penjualan secara tunai itu kita tidak memerlukan invoice ya, tetapi langsung nota ya, nota penjualan. Oke ya, ini ada yang menjawab juga ya, konsumen memesan barang kemudian barang dikirimkan berserta dengan tagihannya ya, kemudian konsumen membayar sejumlah kas ya. Oke. Nah, kemudian setelah transaksi jual beli diselesaikan, itu nanti akan ada penumpukan kas ya di perusahaan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kas yang menumpuk itu akan dikirim ke bank ya, deposits ini ya ke bank. Nah, bank akan mengeluarkan statement ya, statement of deposit seperti itu.
Kemudian nanti transaksinya itu dicatat di dalam general ledger. Ini ya, salesnya dicatat di dalam general ledger. Kemudian kalau ada komisi penjualan, ini biasanya diberikan untuk marketing ya. Marketing biasanya kan dapat komisi, itu nanti akan masuk ke siklus human resource ya. Kemudian penggunaan bahan baku dan bahan-bahan lain, itu nanti datanya akan dikirim ke production cycle. Ya, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk mensupport kegiatan penjualan itu ada di expenditure cycle. Gitu ya. Nah, ini adalah cara membaca DFD-nya ya. Jadi kita lihat dulu transaksi penjualannya seperti apa. Kemudian setelah terjadi pembayaran harus bagaimana, kemudian untuk sumber daya yang digunakan nanti dicatat di mana. Nah, ini revenue cycle ya. Ya. Nah, ini penjelasannya ya. Provide goods and service to customer, kemudian collect cash in payment for the sales. Ya, kemudian ada primary objective-nya. Ya, perusahaan itu punya kewajiban menyediakan produk yang sesuai dengan yang dipesan, gitu ya. Kemudian in the right place, ya, and the right time for the right price. Ya. Jadi ada aspek penting di dalam revenue cycle harus tepat, gitu ya. Apa saja yang harus tepat? Produknya, tempatnya, waktunya, dan harganya. Ya. Ini adalah syarat standar revenue cycle itu dikatakan sehat ya. Produknya sesuai dengan yang dipesan, kemudian dikirimkan ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, tidak molor gitu ya. Kemudian juga harganya tepat. Nah, detail dari revenue cycle activities ini ada 4. Yang pertama sales order entry, kemudian shipping atau pengiriman, kemudian billing atau penagihan, dan yang keempat adalah cash collection. Nah, karena di sini ada 4 aktivitas, maka gambar lingkarannya juga dibuat 4. Ya. Yang pertama sales order entry, kemudian shipping ini ya, kemudian billing ya 3.0, kemudian cash collection. Ya. Ini adalah activities-nya ya. Jadi gambar-gambar lingkaran ini adalah activities-nya. Ini merupakan breakdown atau pendetilan dari gambar yang pertama ini ya. Ya, karena kalau di gambar pertama ini belum jelas bentuk siklusnya seperti apa, kemudian dijelaskan di dalam gambar yang kedua. Proses breakdown ini dinamakan dekomposisi ya. Jadi dipecah lagi ya, dipecah lagi supaya lebih jelas. Nah, di dalam aktivitas di revenue cycle itu ada 4 yang masing-masing juga menghasilkan dokumen ya. Gambar dokumen itu disimbolkan dengan garis 2 ini ya. Jadi sales order, ada order, kemudian ada inventory gitu, ada data customer gitu ya. Kemudian ada sales, ada cash receipts customer ya. Ini adalah dokumen-dokumennya ya. Ya, kemudian kegiatannya diawali dari sales order entity ini ya, 1.0 sales order entity. Ya. Kegiatan menerima pesanan itu dipicu oleh si customer kan gitu ya. Jadi kita lihat ya, kalau kegiatan sales order entry itu adalah diawali dari entitas customer. Maka kita perhatikan panah yang menuju pada activities ya. Panahnya ada 2 yaitu inquiries, yang kedua adalah orders. Ya, jadi customer itu kan searching dulu, dia itu biasanya akan mencari-cari dulu ya produk yang sesuai yang diinginkan ya. Nah, maka prosesnya di sini adalah inquiries ya. Inquiries. Nah, kalau cocok maka akan melakukan proses order-nya ya. Order. Ya. Nah, kalau customer sudah melakukan order ya,
Ini direspon dulu ya, sorry. Jadi customer itu melakukan dua hal, yaitu inquiries dan order ya. Jadi nanti kalau customer inquiries ya, biasanya juga bisa mengakses via website atau tanya langsung gitu ya. Nah, ini nanti bagian sales order akan merespon ya, respond to inquiries. Kemudian kalau sudah deal tadi ya, harganya cocok, barangnya cocok, kemudian bisa dikirim tepat waktu dan bisa dikirim sesuai alamat, maka customer akan melakukan order ya. Nah, order yang dilakukan oleh customer itu di dalam activity sales order entry itu akan di input di dalam catatan sales order ya. Ini sales order. Ya, panahnya keluar sales order. Ya, kemudian sales order ini di apa kan gitu ya. Kita lihat ya sales order ini panah yang keluar dari sales order entry yang terkait dengan sales order apa ya. Kita lihat ada dua ada dua panah yang mengarah keluar dari lingkaran ini ya. Yaitu yang pertama adalah ke shipping, kemudian ke billing gitu ya. Kemudian dari shipping dan ke billing. Ini berarti barangnya dikirim melalui proses shipping dan billing seperti itu. Nah, untuk bisa mengirim barang dengan baik, maka kita harus bisa memproduksi barang yang tepat ya. Jadi berdasarkan data sales order, ini juga bagian sales order entry ini akan memberikan perintah kepada bagian produksi dan bagian biaya gitu ya untuk membuat produk yang diinginkan gitu ya. Seperti itu kalau produknya sudah jadi kemudian dikirim ke shipping dan dari shipping dikirim ke customer ya melalui carrier ini ya. Kemudian kalau customer sudah menerima, maka diterbitkan billing ini ya. Berupa apa? Berupa invoice yang juga diberikan ke customer. Seperti itu. Ya. Kemudian komisinya ya, komisi dari hasil penjualan itu akan dicatat di human resource management atau di dalam siklus gajian. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah aktivitas di dalam revenue cycle. Terus bagaimana kita membuatkan sistem informasi sederhana gitu ya untuk kegiatan ini? Caranya adalah Anda cermati gitu ya di dalam revenue cycle itu nanti dokumen dan catatan yang dibutuhkan itu seperti apa ya. Ya, dokumen itu adalah slip-slip itu ya. Jadi slip invoice seperti itu ya. Kemudian packing slip gitu ya. Kemudian bill of lading. Nah, itu adalah bentuk dokumen. Kalau catatan itu adalah rekapitulasi setiap transaksi ya. Seperti itu. Jadi sales order itu nanti akan berupa catatan dan dokumen ya. Inventory juga berupa catatan dan dokumen. Kemudian data customer juga berupa catatan dan dokumen, sales juga ya. Ya, kemudian aktivitas yang keempat, ketika invoice sudah diterima oleh customer, kemudian customer membayarkan ya payments ini. Kemudian payments dari customer itu akan diolah di siklus atau di aktivitas cash collection ya. Ya, kemudian output datanya berupa cash receipt ya, laporan transaksi penerimaan kas dan kita mengupdate ke data customer ini terkait dengan hutang piutang. Nah, itu adalah revenue cycle. Kemudian ancaman di dalam revenue cycle yang pertama adalah master data yang tidak akurat atau tidak valid, kemudian informasi-informasi yang tidak diotorisasi, informasi rahasia atau sensitif yang tidak diotorisasi,
Kemudian kehilangan atau distraction ya, distraction itu.